Anas bin Malik kan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kan. Kalau perempuan jumpa hadis kan, Anas bin Malik. Siapa ni? Daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi dia kata, ada satu hadis ni yang aku tak sebutkan lagi. Kerana aku merasa bimbang nak sampaikan hadis ini kepada masyarakat. Aku bimbang ia menjadi satu fitnah besar kepada masyarakat. Bayangkan, ni nak sebut benda-benda ni pun masih takut lagi. Kita dapat berita dalam grup WhatsApp. Cuh, siapa paling cepat viral? Dialah paling glamour kan? Ha. Ini ni, simpan berpuluh-puluh tahun hadis Nabi ni. Dia simpan. Dia tahan daripada keluar daripada mulut dia. So, kita kalau kita nak latih diri kita jadi orang yang benar, tahan lidah kita, perempuan. Kau cakap ni okey ke? Cakap ni okey ke? Maka dia tak boleh tahan kerana dia kata ini adalah amanat terakhir. Apa dia nak ditanya? Dia kata inilah yang Rasulullah sebutkan. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Anas bin Malik, barang siapa yang menyebutkan pada pengakhiran dia kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Tu je, pendek je hadis dia. Jadi Ustazah pun mengaji hadis ni kan. Kita kata apa ni? Katakan sebagai fitnah. Oh, rupa-rupanya kalau orang tak tahu, jadi orang akan mempermain-mainkan. Ha, ni kata ni. Dosa akidah ni. Dia mempermain-mainkan hadis ini berdasarkan kepada akal dia. Alah, setakat la ilaha illallah. Budak kecil yang boleh sebut. Kita kadang-kadang sebut tak sengaja kan? La ilaha illallah. Kenapa tu? Tapi apakah kita yakin semasa kita didatangi dengan malaikat Israel dikenakan dengan sakaratul maut, kita mampu untuk menyebutnya? Yakin ke kita? Saudara tak yakin pun? Yakin? Tak tahu? So kena usaha. Usaha dia macam mana? Kena selalu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu antara zikir Imam Al-Ghazali kalau perempuan perasan kan? Dia susun zikir dia 7 hari tu, salah satunya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kena sebut satu hari berapa kali? 1000 kali. So mudah-mudahan kalimah ni kita dah latih kat mulut kita, senang kita nak sebut. Sekalipun anak kita bisikkan kat mana? Telinga kanan pun bisik. Dekat ubun-ubun kita pun, kita tengah nazak ni. Mak, anak dia kata. Anak kita dah belajar dah kusur jenazah dekat Masjid Al-Falah. Kan, baru-baru ni ada geng-geng artis belajar. Ha? Saya merapik je. Kan? Saudari Fadia pun ada masa tu. So, Saudari Fadia kata, sebenarnya kita kena bisik dekat ubun-ubun. Dekat telinga ni sebenarnya sedang datang rombongan-rombongan. 8 rombongan akan ziarah puan-puan ketika puan-puan dah hampir mati. Antaranya adalah rombongan syaitan-syaitan rajim. Semakin puan-puan kuat keimanan, semakin yang datang itu besar-besar paku dia. Datang. So, apa dia akan buat ni? Anak kita pun akan sebut. Mak. Dia dah tak sebut dah macam yang dalam TV tu. Ashadu, ashadu. Lelah kita nak sebut ni. Dia tengah sakarat ni, sakarat. Dah nak sampai keluar dah nafas daripada kerongkong tu. Maka anak kita dah belajar. Dia kata, mak sebut mak. La ilaha illallah. Kita duduk pandang atas. Mak sebut mak. La ilaha illallah. Anak kita tu, eh tak boleh ni. Kuang-kuang pun, Allah mak. Habis kita. Anak kita pun tengok lidah kita last kali ada dekat lelangi atas. Maknanya sebut tu Allah. Habis tu. Ni orang tua-tua cakap. Perempuan jangan tengok Ustazah macam tu. Orang tua-tua pesan kat Ustazah, kalau kita nak tahu pengakhiran dia antara yang baik, antara peluh dia dekat dahi dan juga lidah dia kat mana. Kalau lidah dia terjelir tu, kita masukkan cepat-cepat. Tapi kalau mulut dia tenganga sikit, lidah dia kat atas, maknanya pengakhiran dia husnul khatimah insyaAllah. Tapi kita ni orang Melayu, mulut tenganga kita kata, ah mati susah lah ni. Cepat sangat. Tutuplah cepat. Mati tengangang kau. Ya kau. Eh, elok matinya kan? Kenapa? Mati dalam tidur elok. Siapa cakap?
Kita tak tahu apa yang dia lalui. Jadi macam kita buat susah. Terus kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tengok nampak, tak tahu, wallahu alam. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Cepat kau cakap orangnya baik, mudah-mudahan husnul khatimah.